Okey, nak tunjukkan kepada anda semua apa kelebihan kalau kita buka satu account ataupun satu lot dengan dua atau tiga lot kan, dua atau tiga lot. So ini adalah dia punya perbandingan lah. Okey, katakan macam ni eh. Okey, katakan anda nak join satu saja kan. Anda di sini kemudian nak join satu je. Terus and parking satu orang sini. Maksudnya satu lot yang merah ni downline lah. Okey, so, silap. Okey, terus parking sini. Anda ke sini betul. Okey, katakanlah Mamat yang warna merah ni dia bergerak maju betul. Dia bergerak maju, dia buat left and right dia besar lah. Left and right dia memang besar. Sini satu dan sini satu. Macam ni lah dia buat kaki dia kan. Okey. Adalah dia buat left and right dia memang besar lah. So apa yang berlaku di sini dalam review global ni, dia ada bagi point kan. Setiap satu lot yang masuk ekonomi package akan dapat, contohnya ekonomi package akan dapat 70 RV kan. Kalau anda kan membuka network baru kan, sebelah sebelah lagi ni buka network baru, contohnya buka sini betul. Setiap kali anda buka network baru ni, bila dia buka satu satu lot package ekonomi akan dapat 70 RV. Okey, akan dapat 70 RV ni, 70 RV. Jadi ini dipanggil satu match lah, satu macam pairing, satu match. Jadi ini anda akan dibayar sebanyak bila ada macam ni. Ini dikira dikatakan satu match lah, betul. Satu matching, kiri satu, kanan satu ni dia akan kena satu matching lah, betul. Jadi anda akan dapat RM dalam RM RM63. Okey. So itu yang berlaku. Kalau anda ada direct macam ni, dia buka macam ni, anda buka sebelah kaki lagi, gerak banyak-banyak, maksudnya akan dapat pairing lah. Kalau anda buka lagi sini, kalau kata yang Mamat Merah ni buka banyak kan, banyak RV sini, ada 700 RV menunggu. Jadi anda buka lot and banyak sini, buka lot, setiap lot yang buka ni dapat satu pair. Kalau anda sponsor package yang besar lagi, first class contohnya, lagilah banyak, terus 5 pair dapat. Macam tu kan. Macam tu, buka 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 bawah sebelah sini. Sebab sebelah sini yang Mamat Merah ni dah buka besar. Jadi kerja anda hanya buka sebelah kaki je lagi, sebab dia ada macam matching ni, dipanggil matching bonus. Okey, ini kalau satu lot. Kalau anda lebih bijak sebenarnya, buka dua lot and awal-awal masa join tadi tu anda buka dulu terus. Terus anda punya, hijau ni anda punya. Dua-dua ni anda punya kan. Dua kedai terus buka macam ni. Okey. Barulah parking Mamat yang merah ni baru masuk kat belakang bawah ni. Betul? So, apa akan berlaku? Apa yang berlaku di sini? Okey. Setiap gerakan ya, setiap gerakan daripada Mamat Merah ni, dia punya RV kan. Dia buka besar macam ni, katalah dia buat left and right dia besar kan. Dia ni laju. And dia ni laju. And setiap RV kan, setiap RV yang ada dekat sini, katalah dia ni dah buat ada 5,000 RV, betul. 5,000 RV. Macam ni tadi, case tadi pun katalah di sini 5,000 RV dia dah buat besar kan. Okay. Jadi nampak tak, yang sini account satu sini saja dapat 5,000 RV ride dia, betul. You kat sini satu saja, tapi di sini ada dua and dapat. You sini you satu dapat 5,000 RV, U2 pun dapat 5,000 RV. And jadi kerja anda tak susah dah, sebab hanya gerak sebelah kaki saja, and hanya gerakkan sebelah kaki saja sini, and gerak sebelah saja sebelah kiri sini macam ni. Yang ni dah dapat satu pairing ataupun satu matching, betul. Tak kira lah nak gerak berapa besar sini pun, dia dah pair dengan yang merah tu tadi tu. Okay. And macam ni. U2 ni pun kerja ni tak payah buat dua kali lah. Dia pun sama juga. Buka sebelah sini, buka account sebelah sini lagi. Taja ke, buat besar-besar sebelah kiri sini. Dapat pairing juga. Nampak? So ada dua pair kat sini anda dapat. Satu macam ni. Betul. Daripada sini. Satu lagi macam ni. So jimat masa lah. Kalau anda tak nak, anak kata tak apalah, tunggulah nanti bila dah gerak baru nak jalan. So anda terpaksa join di bawah dia.
kan, anda buka balik katalah kemudian nak buat kan, anda buka di sini kan, anda buka kat sini kan, akaun kedua, betul. Apa beza dia? Akaun kedua ni tak dapatlah RV yang yang merah ni buat. Anda kena buat balik sendiri. Kiri satu, kanan satu sini. Kena buat sendiri balik. Betul. Baru dapat balance kiri kanan. So ada bezalah, maknanya kalau kita awal-awal letak parking atas ni, sebelum orang yang leader-leader ni masuk, kita parking dulu atas dua akaun. So kita akan carry forward semua RV yang ada dalam dia ni ke dua-dua akaun. Kalau macam ni, satu akaun saja. Kalau kita join lambat, kita letak bawah yang merah ni, kita tak dapat nak dia punya RV. Jadi kita kena buat dua-dua kaki. Yang sini kita buat satu kaki, ni kita boleh buat dua akaun, kita gerak satu kaki. Yang ni satu akaun saja kita gerak satu kaki. Kalau nak akaun kedua nak buat, dah kena cari kaki yang baru. Sebab yang merah ni dah join di atas sekali. Okay, so harap faham. Tu nampak perbezaan dia, satu akaun dengan dua akaun. Ni dua akaun, kalau nak buka tiga, sebab tu cakap kalau buka tiga lagi baik. Sebelum masuk yang lain, parking dulu sini atas satu lagi akaun. Kita ada tiga akaun, lagi baiklah. Alright, so harap faham.